Oke, baik. Hari ini kita mau memilih bibit untuk kita kirim ke Purwakarta, Bapak Ocit, ya, Kecamatan Pleret ya. Bapak Ocit pesennya jeruk dekopon ya, dekopon yang sudah buah, putsa, kelengkeng merah, kelengkeng mata lada ya. Oke, kita cari bibitnya. Oke, teman-teman yang lain yang barangkali minat atau ingin menanam tabu lampot atau tanaman buah bisa bisa hubungi kami di sini. Insya Allah kami bisa bantu kirim-kirim. Oke, sekarang kita mau milih apel Indianya ya, apel India jumbo atau bekul. Ini kita pilih buat Pak Ocit ya. Pesan 2, ini sudah ada yang bunga ya. Ini, nah ini kita lihat. Ini Pak Ocit ya, nah, sudah ada yang bunga. Oke, baik, saya pilihkan. Oke, kita pilih yang ini. Nah, ini bawa bunga, bawa pentil ya. Nah, untuk diketahui nanti, nah ini batang bawah ini bidara ya. Batang bawah ini pakai bidara. Jadi kalau ada tunas baru dari batang bawah, dipotong saja biar enggak mengganggu pertumbuhannya, oke? Oke, Pak Ocit. Nah, ini bibit kelengkeng mata ladanya. Kelengkeng merah ini, kelengkeng merah. Mata lada ada di sana. Baik, sebentar saya pilihkan. Ini ada black sapote yang besar sekali ukurannya. Oke, kelengkeng merah, mata lada, apel putsa jumbo, bekul, dekopon. Oke, tinggal packing. Oke, baik Pak Ocit. Nah, ini barang sudah di packing semua, tinggal tulis alamat, kemudian kita kirim untuk hari ini. 6 bibit meluncur Purwakarta. Nah, teman-teman yang lain barangkali minat, monggo silahkan lihat deskripsi di bawah. Ini ada informasi pemesanan bibit. Nah, oke, baik. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami jika bermanfaat. Nah, bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat. Tunggu informasi seputar peternakan, pertanaman, peternakan, dan lainnya.